Ketika menutur dan mengenang orang-orang solih maka akan turun sebuah rahmat. Kisah Waliullah, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Nganjuk. Kiai Haji Zainuddin merupakan pengasuh pondok pesantren Mojosari, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur generasi ke-7. Pondok pesantren Mojosari didirikan pada tahun 1720 oleh Kiai Ali Imron, Bendungan. Ketika menjadi santri di pesantren Langitan, Tuban, Kiai Zainuddin yang asal Padangan, Bojonegoro diambil menantu oleh pengasuh pondok tersebut, dan diminta untuk meneruskan kepemimpinan pondok Mojosari. Di bawah kepemimpinannya, Ponpes Mojosari mencapai kejayaannya. Kiai Zainuddin adalah sosok kiai yang istiqomah, diakui kewaliannya dan sangat peduli dengan lingkungan. Ini dibuktikan dengan banyaknya hewan piaraan di rumahnya, SPT sapi, kuda, kambing, bebek, ayam dan lainnya. Seakan-akan rumahnya mirip kebun binatang. Meski dikenal sebagai waliullah, kegiatan Kiai Haji Zainuddin sehari-hari tak jauh berbeda dengan petani pada umumnya, tapi ia terkenal sangat disiplin dan istiqomah. Jam 22.00 setelah selesai mengajar di malam hari, sang Kiai istirahat hingga jam 2.00 lalu salat tahajud, membaca Al-Quran atau melakukan ibadah-ibadah lain yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah hingga menjelang subuh. Namun ada kalanya, sambil menanti subuh, dia berputar-putar mengelilingi pekarangan yang banyak ditumbuhi pohon buah-buahan, dikumpulkannya buah sawo, jambu dan buah-buahan lainnya yang berjatuhan untuk makanan ternak. Setelah itu barulah dia membangunkan para santri di pondok dengan menyebut nama mereka satu per satu. Begitu banyak nama santri yang beliau hafal. Apabila musim dingin tiba, biasanya santri agak sulit bangun pagi. Untuk mengatasinya Kiai Haji Zainuddin tidak pernah kehabisan taktik. Beliau keliling membawa wadah air dan selembar serbet kain lap. Serbet yang sudah dibasahi itu kemudian ditempelkan atau diteteskan airnya ke tubuh siapa saja yang belum bangun. Tak peduli santri atau tamu yang kebetulan sowan ke pondok. Santri yang terkejut merasakan tetesan air itu mulai bergerak bangun. Namun lucunya Kiai Zainuddin malah dengan sigapnya bersembunyi di balik pintu tak ubahnya seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Hal ini terus dilakukan sampai santri benar-benar bangun. Untuk santri yang masih juga membandel, padahal sudah berulang kali tetesan air mengenai tubuhnya maka Kiai Zainuddin meneteskan minyak tanah dari sumbu lampu kaleng. Si santri pun bisa jengkel dan bangun sambil berteriak wah nakal, beling tenan, nganggo lengo gas wah nakal, keterlaluan banget pakai minyak tanah. Dan santri itu pun hanya bisa tersipu malu ketika mengetahui pelakunya adalah kiainya sendiri. Kiai Zainuddin memang memiliki selera humor tinggi sehingga santri-santri sangat akrab dengan beliau. Usai salat subuh, kegiatan Kiai Zainuddin dilanjutkan dengan pengajian dari kitab yang kecil maupun besar. Sekitar jam 7.00 diambilnya sapu lidi, dan dengan sigap ia membersihkan halaman rumah sampai ke kandang kuda, sapi, kambing dan ayam. Kalau perlu, dia juga turut memberi makan binatang-binatang ternak piaraannya. Kiai Zainuddin termasuk penyayang binatang dan rajin menjaga kebersihan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Kiai Zainuddin bekerja keras mengayun cangkul, menanam singkong, jagung atau pisang. Dan untuk keperluan kesehatan, dia juga membuat apotek hidup di halaman rumahnya. Pada suatu hari Kiai Haji Hasyim Asyari banyak mendapatkan laporan dari masyarakat tentang pertunjukan di Pondok Mojosari yang dianggap tabu di kalangan Nu. Setelah melakukan rapat dengan sejumlah kiai, akhirnya Kiai Haji Hasyim Asyari memutuskan akan mengirim surat pribadi yang berisi peringatan kepada Kiai Haji Zainuddin Mojosari, supaya melarang santri-santrinya menyelenggarakan acara-acara yang berbau munkarot. Ketika surat itu akan dikirim, malam harinya Kiai Hasyim bermimpi berjamaah dengan banyak alim ulama di sebuah masjid. Dan yang mengherankan adalah dengan jelas dia melihat bahwa yang menjadi imamnya adalah Kiai Haji Zainuddin Mojosari, sedangkan Kiai Haji Hasyim sendiri berada di sof agak belakang. Maka dia mengurungkan niatnya mengirimkan surat tersebut karena segan dan sangat menghargai Kiai Zainuddin. Keluar biasaan yang lain, demikian tingginya mata batin Kiai Zainuddin.
sehingga dia dapat mengetahui muridnya bakal menjadi ulama besar. Itu terjadi pada diri Jazuli, anak Muhammad Utsman, seorang naik dari desa Ploso, Kediri. Konon, Jazuli sudah berada di Batavia untuk masuk Stovia, sekolah kedokteran tempo dulu. Ketika Kiai Zainuddin mengetahui hal itu, ia segera menemui ayah Jazuli dan minta agar Jazuli ditarik pulang. Dia tidak cocok sekolah di sana, ujarnya mengingatkan. Karena yang menyuruh adalah seorang kiai besar, Naib Utsman tidak berani menolak. Dikirimnya surat ke Batavia dengan pesan agar Jazuli segera pulang atas saran Kiai Zainuddin. Jazuli sendiri ketika menerima surat itu dapat memahami keputusan tersebut dengan legawa, besar hati, meski ia telah bermukim di sana selama beberapa bulan. Kenyataannya memang demikian. Jazuli Utsman akhirnya dikenal sebagai ulama, pemimpin pondok pesantren Ploso, Kediri. Suatu waktu Kiai Zainuddin mengatakan kepada Jazuli, cepat datang ke Mojosari, sebab kala itu Jazuli tinggal di luar pondok karena kemampuan finansialnya tidak mengizinkan tinggal di pondok. Saya tidak punya uang, Kiai, jawab Jazuli polos. Sudahlah, nanti kamu akan menjadi blawong, kata Pak Kiai. Jazuli tidak mengerti apa arti blawong, makanya dia diam saja. Yang terpikir di benaknya adalah posisinya yang serba sulit. Kalau masuk ke pondok, kiriman uang dari rumah tidak cukup. Tapi kalau tetap di luar pondok, berarti tidak taat pada gurunya. Oleh karena itu, predikat blawong hanya melintas sekilas di benaknya. Ia tahu bahwa Kiai sering memanggil para santri dengan nama julukan daripada nama sebenarnya. Dan julukan itu dibuat sang Kiai sesukanya sendiri. Namun hal itu bukan dianggap kelakar, karena diyakini dapat menembus hal-hal yang bersifat batiniah, termasuk masa depan santrinya. Rupanya permintaan Kiai Zainuddin agar Jazuli pindah ke pondok bukan basa-basi. Sampai 3 kali hal itu dikemukakan, sehingga akhirnya Jazuli tinggal di pondok menanti perintah gurunya. Ia ditempatkan di sebuah kamar bersama 3 santri lainnya yang merupakan murid-murid kesayangannya. Kelak mereka ini menjadi kiai yang sukses di desanya masing-masing. Nama Kiai Jazuli Utsman sangat terkenal. Dan jauh-jauh hari telah diketahui oleh Kiai Zainuddin bahwa ia bakal menjadi seorang ulama besar, dengan menjulukinya blawong. Ternyata blawong adalah nama panggilan seekor burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu di kerajaan Majapahit, sehingga semua orang menyimak kicaunya. Ketenaran Kiai Zainuddin menjadi daya tarik masyarakat awam untuk datang ke pesantrennya. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru, minta doa dan berkah serta keselamatan. Sungguh menarik sekali kisah dari wali Allah yang satu ini. Nafa'an Allahu bi'ulumihi fid din wad dara'in.